dengan sedekah mereka pada hari ini. Ya Allah, kami beli-beli lauk-lauk yang kami tak boleh nak makan. Doa-doa daripada orang miskin ni kita tak tahu tentang apa buat. Mungkin itu asbabnya Allah sembuhkan penyakit kita. Bersama juga penyakit batin kita. Penyakit batin nak sembahyang ni susah. Ha. Saya 24 orang, 24 jam. Bangun pagi 4, petang 4. Ha. Nak solat pun susah. Kan? Ini penyakit batin penyakit. Nak mentaati perintah Allah susah. Nak membuat Allah marah senang aja. Asyik nampak Allah dah marah kat kita je, murka je. Jadi ini penyakit zahir. Bila kita rajin bersedekah, rajin doa, ya Allah tolong, ya Allah aku ni tak suka sikap aku ni. Aku tak suka apa yang aku buat ni. Tapi aku tak ada kekuatan ni Allah. Seronok rupa ni Allah. Wow, kepah. Wah tu tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Seronok rupa ni sebenarnya. Ha. Ya Allah, beri kekuatan aku boleh tahan nafsu aku, ya Allah, daripada benda-benda ini, ya Allah. Doa dan doa. Ha. InsyaAllah Allah akan sembuhkan penyakit batin kita. Nak semayang susah. Rajinlah bersedekah. Entah-entah ada orang yang terdekat ada doa, ya Allah, bagilah kekuatan iman kepada orang yang sedekah ni, ya Allah, bagilah amal kepada dia. Ha. Kita nak dunia dan akhirat. Dunia kita nak. Dunia confirm kita nak atas dunia. Kita nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar tu. Tentu. Tapi akhirat ini lebih lagi kita perlukan. Kerana kita pasti dan pasti akan mati. Pasti akan pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersedekah. Kerana kalau tengok dalam buku kelebihan bersedekah ini, banyak sangat di kita. Malah kelebihan bersedekah ini lagi banyak pada amal-amal yang lain. Cuma kita tak tahu dan tahu. So, kita ambil peluang ni. Ambil peluang ni. Saya buka Mak Tafiz punya tabung ni. Apa yang dibelajar oleh anak-anak Tafiz ni. Mungkin anak Tafiz ni satu hari jadi ustaz. Dia pula buka Mak Tafiz lain pula. Berapa banyak anak murid dia pula. Di situ ganjaran pahala ni tidak akan putus-putus sampai hari kiamat. Sumbangan tuan-tuan kepada Mak Tafiz ini, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita terus menyebar. Semoga Allah kurniakan kerahmatan dan keberkatan kepada kita semua. InsyaAllah. Okey. Okey. Saya nak nyanyikan dulu, sembang. Saya akan nyanyikan sebuah lagu dipopulerkan oleh sahabat saya tu, Rahim Maulana, Rahim Ma'ruf. Terimalah untuk anda, Cinta Kristi.
Mamat kita. Cuba power.